Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak senusantara dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel kami, channel Imam Samudra. Dan di kesempatan pada malam hari ini, saya mengantarkan timbangan sahabat ternak untuk Bapak Sinten, Pak Karmidi, nggih. Untuk Bapak Karmidi yang beralamat di Desa Ngepungrejo. Ngepungrejo. Kecamatannya Pundi, Pak niki? Pati, Kabupaten Pati. Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Bapak Karmidi ini adalah penjual sapi, sahabat ternak. Ini kebetulan di kandang ini ada stok sapi betina PO ada 6 ekor. Ekor. Ini ada banyak, mas, banyaknya lebih dari 20. Ya. 15. Ini barusan aja diambil jaga-jaga itu tinggal 8 anu 6 ekor ini. Nggih. Okay. Kalau besok ya beli lagi di pasar. Okay. Enggak, yang korbanan jantan ini kan betina yeah. Untuk stok jagal untuk daging yang untuk daging lokal jadi semua ini ya gimana ya usaha lah mas ya dapat hasil walaupun sedikit tapi yang barokah gitu loh belinya sapi ya Jawa Timur Jatiroko Blora Wirosari. Ya, daerahnya ya di Pragan. Oke. Kalau daerah Pati sini sudah jarang ya, Pak, sapi putih-putih PO seperti ini? Jarang lah, nah, sapi, Pak. Putih-putih ini yang kebanyakan sekarang itu sapi merah. Oke. Kan? Semua itu merah. Tapi kalau di Jawa Timur, ya agak ada, tapi nggak terlalu banyak. Oke. Jadi yang dibeli sapi putih-putih PO ini itu agak sulit. Ini yang kebanyakan sapi merah. Iya. Yeah. Karena makannya sama tapi pertumbuhannya beda nggih, Pak, cepat merah. Iya, karena ini nak sapi lokal ini kan biasanya itu makannya ya ada yang pakai konsentrat, ya ada pakai alami hijauan. Alami ya penghijauan, ya jerami. Ya selera yang itu loh, yang kemampuannya yang ngerawat nggih, Pak. Merawat itu loh. Gitu. Tapi kebanyakan kalau untuk sapi putih kayak ini mungkin memang di damel samben. Ya. Hanya di red kadi. Cara kampung ya untuk dagang kandang. Nggih, nggih, dagang kandang. Setiap kalau gemuk dijual. Nanti yang sudah dijual dibeliin lagi yang kurus-kurus nanti digemukin dan dijual lagi gitu. Nggih. Okay. Namanya kalau di kampung dagang kandang. Kandang. Ini kita lihat di sebelah sini ini lebar sekali kandang dari Bapak Karmidi ini. Dan kebetulan putra dari Bapak Karmidi ini adalah salah satu penyedia stok sapi kurban sahabat ternak. Cuman kebetulan malam ini beliau masih di perjalanan dan belum pulang. Kemarin katanya mau ikut promosi lapak dagangannya yang ada di Jakarta sana. Dan ini kandangnya luas dan enak. Dan kebetulan ini adalah timbangannya sahabat ternak. Hampir berapa 35 ekor, Pak? 35 ekor ya? 35 ekor. Kalau penuh, kalau ini ya gimana ya, sudah diambil jaga-jaga ini. Yeah. Tinggal menyetorkan, kalau besok ya datang lagi satu red.
12, misalnya enggak boleh 10. Nanti ya kalau jagal datang ya dibeli lagi gitu mas. Jadi ini cara kampung ya masuk keluar yeah. Gitu. Wonten untungnya di sate, wonten nggih, Pak. Jadi ini enggak tetap itu. Jadi misalnya kok kira beli dari pasar dapat 10 misalnya ya. Yeah. Ini datang diambil jagal 2 atau 3 atau 4 ya, tinggal itu nanti dijual lagi, nanti siapa yang suka dijual gitu. Yeah. Jadi enggak untuk ternak kan ya. Kalau yang kurus-kurus ini digemukin dulu yeah. Gitu. Cuman fokus di betina nggih, Pak. Iya, untuk... betina. Larinya ke RPH mana, Pak, untuk betina ini? Ya, ke jagal-jagal kampung apa ke kampung, RPH? Ya kampung se lingkungan lah, okay. lingkungan di sini aja, enggak jauh-jauh. Nek nah. Teng RPH ini misalnya kan betina sing se produktif kan buat nangsal ngoten niku. Betina kantong, ya, okay. Teng peken mawon niku dereng anu dereng asal dipotong mah. Nek anu dipun denda kan, okay. soalnya produktif itu sakit. Napa niku saged berternak nggih kan. Nggih, saged mana-mana. Gitu. Mungkin nek diwaterke Pak Dokter, Pak Mantri niku mungkin nek hamil. Nggih. Niku le sing yang tidak diperbolehkan. Kan nanti kasihan bibit-bibitnya niku nek kurang. Hamil kan nanti mengurangi ya. Jadi ini yang masih produktif ya, yang masih bisa beranak itu tidak dibolehkan dipotong. Nggih, nggih. Yang sudah umur lebih dari 6 tahun, lebih dari 7 tahun itu nggih, karena sudah tidak mampu punya anak gitu. Dan untuk Pak Karmidi ini sudah berapa tahun Pak menekuni usaha jual beli sapi ini? Sudah lama ini. Sudah tahun 85. 85, 25 tahunan nggih, Pak. Iya, 35. Sekarang ya. 35 ya, tahun. Ya, berarti sekarang itu alhamdulillah teman-teman saya ya banyak yang Rey ya. Gimana itu alhamdulillah masih, saya sampai sekarang masih enggak, ya. Masih produktif. Iya. Kita lihat sapi-sapi betina yang ya. Digemukan ini adalah sapi-sapi tua, sahabat ternak. Jadi yang kurang produktif. Ini untuk jagal. Ya, sapinya ini kan sudah tidak produktif mas. Okay. Seperti ini sudah tidak mau beranak lagi. Ini okay. Sudah tua. Itu kalau kita lihat dari ini. Kerutan tanduknya itu sudah beranak. Mungkin ada ya. 7 kali, mungkin ada ya, lebih enggak, ya, Pak. Kalau enggak 7 kali. Okay. Enggak 7 kali. Karena untuk sapi betina yang bertanduk seperti ini bisa kita lihat. Kalau sudah beranak ada kerutannya, sahabat ternak. Kerutannya gitu banyak sekali. Iya, satu kali bunting dia satu kali kerutan. Iya kerutan itu. Itu sudah di cireni ya Pak? Ya, di cireni. Sudah di ciri khas orang kampung gitu. Iya. Kerutan sudah segini, udah mana segini gitu. Cuman kadang ada pedagang di pasar itu yang di kikir nggih, Pak. Oh bisa juga. Di amplas dan juga dikikir kan, bagian tanduknya agar kelihatan mas, muda. Pedagang itu bukan kok cuma dia itu ingin perbaiki ya. Yeah. Kan? Ben ketinggal nom. Ya, ya gitu juga. Perbaiki sapi itu misalnya contoh. Yeah. Sapi misalnya sungguhnya itu agak bengkongan. Yeah. Tapi nek agak mudah ya enggak berani nanti sungguhnya bisa kena pulut. Yeah. Nek sudah tua seperti ini dipotong sedikit, agak dikikir, itu ya bisa mudah itu. Kelihatan tapi lebih mudah. Nek sapi seperti ini ya gak bisa. Contohnya yang seperti ini loh mas, itu bisa dibikin. Nah, sungguh yang panjang itu. Yang ke atas itu ya Pak? Yang panjang itu nanti dipotong sedikit, dikikir biar agak cantik. Jadi petani dia itu suka gitu loh. Okay. Nah. Untuk harga kisaran sapi-sapi putih betina seperti ini kisaran harga berapa Pak yang paling ujung sini? Yang ini harganya hampir 13 mas ini. Hampir 13 juta. 12,6 untuk ya. 11 ini Pak. Yang ini agak kurang gemuk ini ya, masuk tanen ini. Tapi sudah tua. Ya. Jadi tinggal gemukin nanti
dijual jagal itu untuk daging. Jadi buat para sahabat ternak jangan berburuk serangga. Ini adalah sapi-sapi yang tidak produktif atau sapi tua yang untuk masuk ke jagal. Iya. Di jagal. Produktif. Yang tidak punya anak lah. Iya. Wonten sing majer, wonten sing ketuan, mboten mboten produktif malih ngoten ya, Pak. Untuk yang tengah ini harga berapa, Pak? Itu 11.7, Mas. 11.7. Yang sampingnya 11.4. 11.4. Ya. Lalu yang di sini? Ya, itu 10.000. 10.000 sudah dapat betina sahabat ternak. Lalu yang paling ujung ini gemuk, Pak. Harga berapa? Itu 13.7 agak gemuk ini sahabat ternak. Jadi untuk harga memang terpaut jauh untuk sapi putih dengan sapi jenis ini, atau sapi merah sahabat ternak. Iya. Nah ini kalau sapi merah ya paling enggak ya ada harganya paling enggak ya 14-15 nih Pak ya. 15. Itu harganya agak jauh seperti. Nggih. Kilo ya. Misalnya 100 ya 100. Nggih. Tapi kok agak berbeda apa? Mungkin mungkin untuk sapi merah itu bisa tumbuh lebih besar, Pak. Oh, gitu. Dan perawatannya mungkin sama dengan sapi putih, cuman untuk pertambahan bobot atau pertambahan daging hariannya itu lebih banyak sapi merah. Oh, iya. Terus untuk karkas sendiri kan beda, Pak. Sapi merah sama sapi putih itu. Kalau sapi merah dirawat bagus, gemuk bisa sampai 55%. Punya saya sampai 58%, Pak. Oh iya, nah. Jenis limousin. Nah, sapi lokal misalnya putih ini kurang lebih 45% nggih. Enggak bisa sampai 50. 50 jarang nggih, Pak, ya. Karena apa? Perutnya agak besar. Perutnya besar terus dia pendek, Pak, enggak panjang. Tapi makannya pasti enak. Memang kan karena perutnya biasanya nak perutnya besar, iganya agak landung. Gampang mangane. Iya. Rumatane gampang. Iya. Kalau saya beli yang tua-tua ya. Yang iganya panjang, landung, ya kan? Ya, istilahnya gampang beradaptasi dengan pakan dan lingkungan untuk sapi seperti sahabat. Tidak rewel, tidak gampang sakit. Kaki-kakinya juga. Ya, alhamdulillah nggak pernah sakit, Mas. Okay. Misalnya yang naik sapi dari pasar dibawa ke kampungnya sana itu ya agak ada ya keselen itu. Okay. Sampai datang di kandang itu sebentar jenger ya, nggak mau makan. Nanti kalau sudah semalam istirahat ya paginya sudah makan. Jadi kasih minum. Biasanya untuk hal-hal seperti itu ada obatnya enggak, Pak? Biasanya dikasih jamu atau apa enggak? Biar ya, nek, bagi saya enggak pernah. Enggak pernah nggih. Misalnya kok contoh misalnya itu kok enggak kok kasihannya satu nih kok enggak mau makan. Ya kita kasih obat itu yang mau makan itu obat dokok gitu. Nggih. Kok kita kasih apalah yang pokoknya yang disukai sapi. Disukai sapi untuk dari penjualan di pasar-pasar kan banyak, Mas. Nggih. Untuk makan sapi enak, untuk minum biar cepat itu gemuk. Kan, itu kan ada di pasar-pasar itu jualan jamu sapi itu kan. Iya. Itu sering kita beliin kalau enggak mau makan. Misalnya semuanya alhamdulillah ya jarang. Jarang ya. Jarang ya enggak mau makan semua itu kok enak makannya. Jerami seperti itu. Dan ini kita lihat salah satu ciri khas sapi PO atau sapi putih sahabat ternak, bagian belakang iga sini itu menurun, tidak seperti sapi jenis yang langsung ke belakang lurus. Kita lihat sapi-sapi tua, sapi-sapi sudah tidak produktif, atau layak potong sahabat ternak. Layak potong untuk daging. Karena tidak sembarangan dan tidak asal untuk memotong sapi betina, sahabat ternak. Enggak, Mas, ini. Kalau mau dipotong biasanya itu yang agak semang ya dikontrol sama menteri. Dirogong ya, Pak. Iya, kalau ini kok hamil enggak boleh dipotong. Enggak boleh dipotong, dijual, dipekan lagi, nanti jual di pasar. Iya. Dibeli orang tani. Iya. Dan tapi nak tua seperti ini enggak hamil lagi, enggak bunting. Okay. Kalau muda-muda itu biasanya kok di pasar-pasar kok dirogoh ya sama menteri itu. Ada yang 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi saya enggak tahu kok. Menteri yang bilang jadi cuma nanti nak dirogoh ya ada suratnya ini sudah hamil sekian bulan. Gitu. Okay.
Dan matur suwun nggih Pak, sampun diparingi wedal dan paringi ilmu tentang ilmu persapian dan penggemukan sapi betina PO ini, khususnya sahabat ternak. Dan buat para sahabat ternak yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan logo lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitahuan video-video menarik selanjutnya. Dan untuk sahabat ternak yang menginginkan timbangan sapi seperti Bapak Karmidi ini dengan kapasitas 2 ton automatic hole dan dual display seperti yang dipakai ini ada penampilnya belakang maupun depan seperti ini, bisa menghubungi di nomor yang tertera di bawah ini. Cukup sekian video kali ini dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.